bersama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada PLT, Bupati Kabupaten Cianjur dan Pemkab Cianjur. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Cianjur masa bakti 2018-2021 resmi dilantik oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Haji Hilman Hidayat di Taman Pancaniti Cianjur pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua dan jajaran PWI Provinsi Jawa Barat, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, unsur Muspida Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan. Kepada Ketua dan Pengurus PWI Kabupaten Cianjur periode tahun 2018-2021. Insyaallah kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong dan mendukung untuk kesuksesan PWI Kabupaten Cianjur. Yang mengantarkan saya menjadi Ketua PWI memegang amanah dari kawan-kawan untuk bisa bagaimana PWI ini sebagai organisasi profesi wartawan bisa bersinergi dengan semua pihak. Ketua PWI Cianjur Moh Ihsan pada kesempatan tersebut mengatakan, pengurus PWI Cianjur diharapkan tetap menjaga marwah organisasi serta menjalankan profesi sesuai ketentuan maupun aturan yang ada. Ihsan juga berharap ke depan PWI semakin profesional berintegritas dan membantu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Sekarang itu wartawan harus memiliki kompetensi. Ya salah satunya melalui uji kompetensi wartawan UKW itu yang diadakan oleh Dewan Pers. Dan insya Allah bulan Oktober kalau memang sesuai rencana kita punya jatah kegiatan UKW di Kabupaten Cianjur bulan Oktober. Terus juga dengan kalau eksternal ya kita akan berkoordinasi lah dengan pihak pemerintah, polisi, TNI dan stakeholder yang lain untuk bisa membangun kesadaran tentang jurnalistik ini. Sementara Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayat berharap PWI Cianjur bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dirinya sendiri sehingga bisa lebih berkualitas. PWI Cianjur juga bisa lebih meningkat dan tetap menjalankan kode etik jurnalistik terhadap pekerjaannya. Pada tahun 2019 ini mata uji tentang kode etik dan undang-undang yang terkait dengan pers itu mulai diujikan. Dan itu pertama kali diuji, begitu masuk ruangan itu yang diuji. Kalau dia nggak hafal 11 pasal kode etik minimal memahami, dia udah gugur duluan. Karena kayaknya tidak layak menyandang profesi. Karena kalau memang aturan main dirinya sendiri nggak memahami. Nah itu. Nah saya berharap banget PWI Cianjur, tadi saya udah ngobrol sama Pak Bupati, membantu wartawan itu dengan cara meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang dirinya sendiri lah.